Guys, welcome to my YouTube channel, Diary of TB. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya, Diary of TB. Nama saya Tia. Apabila kalian menyukai video ini, silakan di like. Apabila tidak menyukainya, silakan di dislike. Tolong di share, di komen, dan di subscribe. Bagi kalian yang baru di channel saya, selamat datang, selamat menikmati video-video saya. Jangan lupa untuk di subscribe ya. Bagi kalian yang sering nonton video saya, selamat datang kembali. Tapi bila kalian belum subscribe, tolong subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis loh. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. If you are new in my channel, welcome to my channel. Enjoy my video. Don't forget to subscribe. If you already being in my channel, welcome back. But if you haven't subscribed yet, please subscribe guys, because subscribe is free guys. And for you who already subscribed my channel, thank you very much guys for your support. I really appreciate that. Disclaimer: this is a general reading and it's also a fun reading. It could be about your energy or it could be about your personal energy or vice versa, because energy is interchangeable. I'm here collected many several random energy from different of people. So it could resonate with you or it may not. Just take out what resonate with you. If it's not resonate, please check your sun, moon, rising and Venus sign. In here, I don't read card in reverse. I only take the card. If I shuffle the deck, there will be one jumping card that I'm going to be take to be read. If there are more than one card jumping out or popping out, I will put all the card back in the deck and I shuffle again until there will be one card jumping out from the deck. Okay. Saya di sini tidak baca kartu terbalik dan saya akan mengambil kartu apabila ada kartu, satu kartu yang loncat dari tumpukan ini. Saat tumpukan ini saya kocok, maka kartu itulah yang akan saya ambil untuk saya bacakan. Tapi kalau yang lompat kartunya ada lebih dari satu, maka semuanya akan saya balikin lagi ke dalam deck ini. Saya kocok ulang sampai nanti ada satu kartu yang lompat, itulah yang akan saya bacakan. Okay, di sini disclaimer, bacaan ini sifatnya untuk umum dan hanya untuk keseruan aja. Bisa energi kamu yang terbaca oleh saya, bisa juga energi orang yang sedang dekat sama kamu yang terbaca oleh saya, vice versa ya. Karena energi itu sifatnya terbolak ataupun terbalik. Saya di sini menarik energi dari beberapa orang yang berbeda. Jadi, bacaan ini bisa nyambung sama situasi kamu, bisa juga tidak. Bacaan ini bisa disesuaikan saja dengan situasi yang ada di kamu. Apabila bacaan ini tidak nyambung dengan situasi kamu, tolong dicek sun, moon, rising, dan Venus-nya kalian. Already posted Aquarius generating. Right now I'm going to make Pisces generating, but I'm going to brownie the reverse. Saya sudah posting Aquarius bacaan umumnya dan sekarang saya akan bikin bacaan umum untuk bisa, tapi saya akan ngambil dulu energinya. The theme of the deck is Page of Cups. Wiyu, waduh, kepises. Kenapa ini? Aduh, kok kartunya jelek. Gak heran tapi sih. Okay, Pisces. Why the card is so not good? Hold on. First card. You got the devil. You may dealing with Capricorn or just an energy. Maybe you or your person have Capricorn side. You guys birth chart as your sun, moon, rising, and Venus. Okay, Pisces. Somebody here, could be you or your person, yeah.
they have some panic addiction, possession, and obsession toward something or toward others. Okay. Maybe some panic addiction or possession or obsession about doing something like certain habit like smoking, having sex, eating too much, drugs, or maybe they have obsessed and possess or addicted with someone, either with your partner or either with your partner, or they addicted or obsessed or toward you or to other people. But this trait, this character is quite toxic, okay? Or you may be dealing with the real devil, aka Satan. I mean, like somebody here tried to affiliate with devil, aka using black magic, okay? Sini kata pertama ada the devil. Ini kamu berhubungan sama orang-orang Capricorn atau hanya energi aja. Mungkin kamu atau orang yang sedang berusaha sama kamu ada sisi Capricornnya di birth chartnya kalian sebagai Sun, Moon, Rising, dan Venus. Okay. The devil itu lebih tentang obsesi, adiksi. Okay. Mungkin kamu atau orang yang berusaha sama kamu terobsesi atau mempunyai adiksi terhadap sesuatu. Misalnya terhadap suatu suatu kebiasaan seperti merokok, makan terlalu banyak, suka ewi-ewi, itu hobi ewi-ewi ya, atau mungkin kalian punya kecanduan atau adiksi atau terobsesi sama drugs, sama obat-obatan, sama narkoba ya, atau punya obsesi terhadap atau adiksi terhadap uang yang banyak, apapun itu. Atau mungkin kamu punya kamu atau orang sedang berusaha sama kamu punya obsesi atau adiksi terhadap orang lain, terhadap seseorang, gitu ya. Apapun itu dan siapapun yang punya adiksi ataupun kecanduan ataupun obsesi ini, jelas ini bukan perilaku yang baik. Tapi di lain cerita, di lain sisi, the devil ini kan berarti kan setan ya. Ada seseorang yang di sini yang berafiliasi atau kerjasama dalam tanda kutip dengan setan. Ya, bisa dibilang orang ini mungkin menggunakan ilmu hitam. Nah, saya nggak tahu nih siapa di sini yang main ilmu hitam. Ya, I don't know who playing this black magic. If you playing black magic, I suggest you to stop. Don't play with black magic because it could backfire you. But if you're not playing with black magic, if this others playing black magic over you or toward you, if you know that person, try to make a distance from them. But if you don't know who the person who using black magic here, try to careful with people around you. Okay? Di sini kalau bicara ilmu hitam, kalau memang kamu di sini yang bermain ilmu hitam, saya sarankan stop. Cukup, berhenti. Jangan bermain-main ilmu hitam lagi karena itu bisa berbalik ke kamu. Tapi kalau ini orang lain yang mempergunakan ilmu hitam dan kamu tahu orangnya, salah saya, jauhkan orang itu, jaga jarak. Tapi kalau emang kamu gak tahu siapa orangnya, ya kamu harus berhati-hati dengan orang-orang di sekitar kamu. Kemungkinan pelakunya ada di sekitar kamu. The executor is one of the people who live around you, Pisces. Okay. Second card is the magician. You may be dealing with Gemini or Virgo or Gen energy. Maybe you or your person have Gemini or Virgo sign in your guys' birth chart as your Sun, Moon, Rising, and Venus. Okay, magician. You probably try to manifest something good over you, but in the other hand, the magician, aka black magic. I mean, like the magician using magic, right? When they perform, and I assume this magic it's quite black magic, and this magician is a witches. So somebody put a spell on you, and see this devil's coming up. Devil, the magician. Okay, it's fixed. It's a black magic kind of thing. Di sini kartu kedua ada the magician. Kamu bisa berurusan sama orang-orang berzodiak Gemini ataupun Virgo atau hanya energi aja. Mungkin kamu atau orang yang sedang berusaha sama kamu punya salah satu
punya sisi Virgo ataupun Gemini di birth chart-nya kalian sebagai Sun, Moon, Rising, dan Venus. Oke, magician ini bisa bicara tentang manifestasi. Kamu mencoba memanifestasikan hal-hal baik terjadi dalam hidup kamu. Tapi bisa juga magician ini bicara tentang ilmu hitam. Kenapa? Karena kan magician ya, pesulap. Pesulap itu kan menggunakan ilmu sihir atau magic ya. Saya mengasumsikan di sini ilmu sihir yang dipakai adalah ilmu sihir hitam. Dan magician ini, pesulap ini adalah seorang penyihir atau dukun. Ada seseorang yang main dukun di sini ya. Saya nggak tahu siapa, bisa kamu atau orang yang sedang berusaha sama kamu. Dan jelas di sini kan tadi ada kartu The Devil dan di sini ada kartu Magician kan. Pas. Devil, Magician, setan dan tukang sulap atau penyihir atau dukun. Ya sudah pasti fix ini orang, ada orang yang pakai ilmu hitam di sini. Entah kamu atau orang yang sedang berusaha sama kamu ya. Ini bisa terjadi siapa? Ini orang ini bisa siapapun ya. Bisa mungkin pasangan kamu sendiri atau orang di kantor kamu atau rekan bisnis kamu atau klien kamu, siapapun. This person who using black magic could be anyone. Could be your spouse or your partner. Could be your business partner. Could be somebody in your work. Okay? Okay. Third card is Ten of Swords. Okay. Pisces, you may feel dying inside because of what this person done to you. You're dying inside, out. I mean, like, you feel like, I don't know, what can I say? Maybe this is not about the real death, physical death, but you may die inside. Because it is so hurtful, that's why you feel dying inside. But no need to be worried because this is the number of 10, so it's all about completion. There will be old cycle ending and there will be new cycle coming in. But talking about new cycle, it means there will be a new obstacle. So you have to prepare for yourself to face the new cycle, the new obstacle. Okay? Sini kartu ketiga ada 10 of Swords. Kamu tuh merasa mati di dalam. Kenapa bisa mati di dalam? Ya lebih ke mental kamu sih, batin kamu yang mati. Kenapa bisa mati di dalam? Kenapa mental kamu atau batin kamu yang mati? Karena kamu sudah terlalu sakit banget gitu loh. Sama kelakuan orang ini, kamu sudah terlalu sakit banget dan akhirnya kamu merasa udah mati aja di dalam gitu loh. Tapi kamu gak perlu khawatir, ini kan angka 10. Angka 10 itu di tarot, itu artinya ada suatu penyelesaian siklus. Siklus yang lama, yang sedang berjalan ini, yang kemungkinan juga toksik, ini akan cepatnya berakhir dan akan tergantikan dengan siklus baru. Bicara siklus baru berarti akan ada tantangan baru. Kamu harus persiapkan diri kamu menghadapi tantangan itu, oke? Okay? Okay, fourth card is the World. Same. The World is talking about completion. Okay, there will be old cycle ending, there will be new cycle coming in. And also, new cycle means new obstacle, so you have to prepare yourself for it. Sini kartu keempat ada The World, sama dengan Ten of Swords. Artinya ini hampir sama. Akan ada penyelesaian suatu siklus yang sedang berjalan. Siklus yang sedang berjalan atau siklus lama ini yang sifatnya akan berakhir dan akan tergantikan dengan siklus baru. Berarti bicara siklus baru akan ada tantangan baru. Jadi kamu harus persiapkan diri kamu untuk menghadapi siklus baru dan tantangan baru itu ya. Okay, fifth card, Page of Wands. You may be dealing with fire sign people, could be Aries, Leo, or Sagittarius, or adjacent energy. Maybe you or your person have one of that zodiac sign in your guard, in your guys' birth chart as your Sun, Moon, Rising, and Venus. Page of Wands. Page is somebody younger, either you or them younger, or maybe you guys have in the same age, but you guys, one of you have immature issue. Page of Wands, there will be news coming in for you. Could be a good news, but could be a bad news, yeah. Or some kind of info about something or somebody. And this could be about good info or bad info. Depends on your situation. Di sini kartu kelima ada Page of Wands. Kamu bisa berhubungan sama orang-orang dari elemen api seperti Aries, Leo, atau Sagittarius, atau hanya energi aja. Mungkin kamu atau orang yang sedang berusaha sama kamu
punya salah satu dari ketiga zodiak yang tadi saya sudah sebutkan di birth chart-nya kalian sebagai Sun, Moon, Rising, dan Venus. Page, page ini adalah orang yang lebih muda, entah kamu atau dia yang lebih muda. Atau mungkin kalian seumuran tapi ada salah satu dari kalian yang sifatnya belum dewasa. Okay. Page of Wands ini adalah si pembawa kabar. Kamu akan mendapatkan kabar, berita, atau info tentang seseorang atau tentang sesuatu. Ini bisa info atau kabar baik, bisa juga kabar buruk atau info yang buruk ya. Tergantung situasi orang masing-masing. Wah, page juga. Okay, bottom of deck is Page of Cups. Okay. You may dealing with earth sign people, could be Cancer, Pisces, or Scorpio, or another Pisces here, or Scorpio, or just an energy. Maybe you or your person have one of that zodiac sign in your guys' birth chart, as your Sun, Moon, Rising, and Venus. Page, same like Page of Wands. Somebody is younger, either you or them younger. Or maybe you guys have the same age, but one of you have immature issue. This person offering you their heart. But remember, because this is a page, so technically they're still young. Maybe they're still in a young age, or maybe they're not mature enough. So whatever they offer you, even though they offer you their heart, this offer seems not solid enough. Why? Because they're just a page. They're still young in an age, or they're still not mature enough, so they're not ready to settle down. Okay, fine, they offer you their love, but they're not ready to get settled down, so don't expect too much from this person. If you expected to get married with this person, forget it, they're not ready yet, okay? But maybe they just offer you their heart, maybe they just like having crush with you, Pisces, could be. Ini bottom of deck ada Page of Cups, kamu bisa berhubungan dengan sama orang dari elemen air, entah sama Pisces, ataupun Cancer, ataupun Scorpio. Kamu atau hanya energi aja, mungkin kamu atau orang yang sedang berusaha sama kamu punya salah satu dari ketiga zodiak yang tadi saya sudah sebutkan di birth chart kalian sebagai Sun, Moon, Rising, dan Venus. Oke, Page itu adalah orang yang lebih muda, entah kamu atau dia yang lebih muda, atau kalian seumuran, tapi salah satu dari kalian ada yang belum dewasa sikapnya. Orang ini menawarkan sesuatu ke kamu atau kamu menawarkan sesuatu ke orang ini. Tapi karena orang ini sifatnya belum dewasa atau mungkin dia memang belum dewasa secara sikap atau belum dewasa secara umur, intinya orang ini apapun yang ditawarkan orang ini tawarannya tidak kokoh. Gitu loh. Walaupun dia menawarkan hati, mungkin dia hanya sekedar naksir kamu aja, tapi belum bisa dibilang cinta karena dia belum bisa diajak serius. Jadi jangan terlalu mengharap banyak dari orang ini. Jangan, kalau memang bicara cinta, kamu jangan mengharapkan orang ini bisa memberikan hatinya ke kamu. Kamu jangan berharap orang ini bisa menikahi kamu secepatnya, karena orang ini belum siap. Kenapa dia belum siap ya? Karena dia masih muda. Secara umur ataupun secara sikap, dia belum dewasa. Secara umur ataupun secara sikap. Tapi kalau bicara tentang bisnis atau pekerjaan, mungkin orang ini memberikan bantuan. Tapi memang seperti saya bilang tadi, bantuannya tidak solid, tidak kokoh. Kenapa? Ya karena dia belum settle gitu loh. If it's talking about business or career, this person may offer you their favor, their help, but whatever they offer you is not solid enough. Why? Because they're not settled down yet. Because they just a page, they're still young in the age, or they're still immature as their character, okay? Okay, with this Page of Wands is also talking about somebody younger, right? Okay, this news, like I said earlier, Page of Wands is all about news. This could be a news about a love relationship, or love situation, or a business, or a career. Regarding about your career, ini Page of Wands ini bicara tentang berita atau info ya. Ini info atau berita tentang mungkin tentang situasi percintaan, atau berita atau info tentang pekerjaan ataupun peluang bisnis baru, apapun itu ya. Apapun itu. Dan di sini kan tadi saya bilang ada dua kartu ya, Ten of
Ten of Swords dan The World. Ini kan tadi saya bilang dua kartu ini adalah berakhirnya suatu siklus. Ini bisa artinya kalau dengan bisa tentang pekerjaan ataupun tentang cinta ya. Kalau tentang cinta ya kemungkinan kamu akan putus dengan pasangan kamu atau akan bercerai dengan pasangan kamu. Kalau bicara tentang pekerjaan ataupun bisnis, kemungkinan kamu akan di PHK dari pekerjaan kamu atau kamu yang akan resign. Atau kalau bicara bisnis, mungkin bisnis kamu akan jatuh. Oke, okay. This two card, Ten of Swords and The World, I'm saying before that this is the ending of a cycle. If it's talking about love, you're going to get break up with your loved one, with your boyfriend or with your girlfriend, or if you already got married, you're probably going to divorce. Okay, but if it's talking about work, maybe you're going to get fired, or maybe you're going to quit from your job because of the problem. If it's talking about business, your business, I'm sorry to say, is going to be downhill. Okay. Yeah, this page of one also, yeah, like I said earlier, it could be about a love situation or business or work, news or info. And this devil and magician, they put a spell on you. Who did this to you? Maybe a person from your work or from your business, or maybe your spouse or your girlfriend or your boyfriend who put a spell on you here. Di sini kan kartu The Devil dan Magician ada orang yang ngejapi-japi kamu nih. Tadi saya sudah bilang ya. Ini siapa sih yang ngejapi-japi kamu? Ya bisa siapapun, bisa teman orang di kantor kamu atau rekan kerja kamu, rekan bisnis kamu, klien bisnis kamu, atau bisa juga pasangan kamu atau pacar kamu atau siapapun itu, gitu, bisa siapapun itu. Oh my god, berat. Okay. Ya, jadi kan yang tadi apa namanya? Ya, tentang si Page of Cups ini, ya intinya apapun yang orang ini ditawarkan, jangan terlalu berharap banyak, karena tawarannya tidak kokoh. Mungkin dia menawarkan hati, tapi lebih ke dia mungkin asal kamu ya, bukan belum cinta. Jadi jangan terlalu berharap banyak sama orang ini. Apalagi kalau kamu menginginkan suatu pernikahan, jangan berharap orang ini bisa menikahi kamu dalam waktu dekat. Kenapa? Karena orang ini belum siap secara mental. Ya karena dia masih muda secara umur, atau memang jiwanya masih muda, jiwanya belum dewasa. Jadi gimana mau dijak nikah, ya kan? Ya kalau bicara tentang pekerja atau bisnis, Page of Cups di sini, ini menawarkan sesuatu tapi balik lagi. Sesuatu yang ditawarkan tidak solid. If it's talking about business or work, this Page of Cups offer is not too solid, so don't expect too much from him. Yeah? If it's talking about love, maybe they just crush on you, this Page of Cups, maybe they just crush on you, so don't take it seriously. They're not ready to fall in love with you. They're not ready to get married, especially if you expected this person, this Page of Cups, going to marry you. They're not ready to get married yet, so don't expect too much from them. Because why they're not ready to get married? They're just young in an age, or they're just immature as a character, so definitely they're not ready to settle down. Okay, saya klarifikasi dengan kartu ini, tapi saya akan grounding dulu energi. I'm going to clarify this card, but I'm going to grounding the energy first. The deck is Two of Cups. Wow. Nah, kan begitu. Okay, first card is Nine of Swords. This is a clarification card of the Devil. Alright. Because you're dealing with this black magic kind of thing, seems like it makes you feel cannot sleep at night. You have a lot of overthinking, you get anxiety, you have a lot of fears,
something like that. Maybe you have also have a lot of trauma that haunting you, especially in the night. Okay. Sini kartu pertama ada Nine of Swords. Ini untuk klarifikasi dari the Devil. You got Nine of Swords, first card. And this is a clarification card of the Devil. Okay. Nine of Swords sini artinya mungkin kamu malam hari ya, kamu nggak bisa tidur karena kamu mungkin terlalu overthinking, terlalu banyak kamu pikirkan, mungkin juga kamu terlalu banyak trauma atau terlalu banyak ketakutan yang menghantui kamu terutama di malam hari sehingga kamu nggak bisa tidur dan ujung-ujungnya kamu anxiety. Ini semua terjadi karena faktor ilmu sihir ini. This anxiety, overthinking, something like that, it's happened because it's a side effect of this black magic. So careful. Ya, ini yang mulai kamu kayak gini nih, nggak bisa tidur, overthinking atau apapun itu ya, karena kemungkinan ada ilmu sihir di sini yang bermain. Ini adalah efek dari ilmu sihir itu. Makanya kamu bawaannya ya itu nggak bisa tidur, mungkin anxiety. Kalau banyak pikiran, mikir yang aneh-aneh gitu. Kalau mikir negatif, kurang lebih kayak gitu. Okay. Second card is the Temperance. This is a clarification card of the Devil. Okay. Temperance, you may be dealing with Sagittarius or Aries energy. Maybe you or your person have Sagittarius sign in your guys' birth chart as your Sun, Moon, Rising, and Venus. Okay. This Devil, magician, this black magic kind of thing, it just testing your patience. Okay, maybe it's a test from a God and universe. Maybe God and universe want to know how far you could be patient. Okay, then why God and universe giving you this test? God and universe probably have their own reason, but I don't know for sure what kind of reason about it. Okay, sini kartu kedua ada Temperance, ini klarifikasi dari the Magician. Okay. Kamu Temperance sini kamu bisa berhubungan sama orang-orang Sagittarius atau hanya energi aja, mungkin kamu atau orang yang sedang berusaha sama kamu punya sisi Sagittarius di birth chart kalian sebagai Sun, Moon, Rising dan Venus. Okay. Ilmu sihir di sini ini lebih ke untuk ngetes kesabaran kamu. Mungkin juga ini adalah tes dari alam semesta dan dari Tuhan. Kenapa alam semesta dan Tuhan mengetes kamu? Karena mereka ingin melihat seberapa jauh sih kamu sabar. Tuh. Jadi ya intinya tuh aku pernah terlihat di sini sangat-sangat ngetes kesabaran kamu sih. Ya kenapa Tuhan alam semesta ngetes kesabaran kamu? Ya Tuhan dan alam semesta mungkin punya alasan tertentu yang aku sendiri atau kamu sendiri dan tidak ada orang pun yang tahu alasannya kenapa. Okay. Third card is Six of Swords. This is a clarification card of Ten of Swords. Okay. Pisces, you feel fed up for what happened in here, so you decide to walk away. You're trying to move out from a karma water. Sini kartu ketiga ada Six of Swords. Ini adalah klarifikasi dari kartu Ten of Swords. Okay, Pisces, kamu, saya rasakan di sini udah ngerasa muak ya dengan situasi yang terjadi. Dan akhirnya kamu memutuskan untuk pergi keluar dari situasi yang toksik itu. Bagus. Memang harusnya keluar. Harusnya selesai. Ya kamu yang menyelesaikan masalah ini. Dalam arti ya dengan keluar itu, dengan keluar dari masalah itu, akhirnya kamu mencoba untuk menyelesaikan masalah ini. Because you try to walk out, it means you try to finish or accomplish this problem. Okay? You try to cut off this problem. Okay. Fourth card is Eight of Cups. This is a clarification card of the World. Same. Eight of Cups. Same like third card. And also the clarification card. Eight of Cups. You walked away from this problem. The World is talking about completion. Yes. When you walked away from this problem, of course, the cycle will be ending. But if you keep choose to stay, this cycle won't be ending. It's still going on. It's still continuing. Okay. Sini kartu keempat ada Eight of Cups. Ini adalah klarifikasi dari kartu The World. Okay. Ini kartu Eight of Cups dan The World ini artinya yang bersama ya dengan kartu ketiga dan klarifikasinya juga. Kartu klarifikasinya ini yang bersama.
kamu Eight of Cups ini kamu akhirnya keluar dari masalah kamu, mencoba untuk keluar dari masalah kamu, kamu mencoba untuk pergi dari masalah kamu karena kamu sudah terlanjur muak dengan yang terjadi. Dan saat kamu keluar dari masalah ini, siklus ini pun akan berakhir, the world. Tapi kalau kamu tetap membiarkan diri kamu berada di masalah ini, ya siklusnya nggak akan berakhir, siklusnya akan terus berjalan terus, dan pastinya siklus ini toksik. Ya, jadi memang lebih baik ya kamu keluar dari masalah itu untuk menutup atau menyelesaikan siklus ini, gitu loh. Tegaslah Pisces. Be brave, Pisces. Be bold. Just do whatever you want to do. And don't let anyone to validate. Don't let anyone to violate you. Ya tegaslah, jangan biarkan orang terus-terusan zalimi kamu. Kalau memang kamu harusnya keluar, ya udah keluar. Jangan paksakan diri kamu untuk tetap berada di lingkungan setan itu, di lingkungan toksik itu. Okay. Fifth card is King of Pentacles. This is a clarification card of Page of Wands. Okay, King of Pentacles. You may deal with earth sign people, could be Capricorn, Taurus, or Virgo, or it is an energy. Maybe you or your person have one of that zodiac sign, and you guys birth charge as your sun, moon, rising, and Venus. Okay, King of Pentacles. There will be somebody here offering you a stability. Maybe you will get, like I said earlier, Page of Wands talking about you will get an info or a news about somebody or about something. This info or this news could be about this person. This person going to give you stability. If it's talking about love, this person going to give you stability in love, in relationship. But if it's talking about business, this person may going to give you a money so you could start new business. Or if it's talking about or maybe this person give you like opportunity to do business together with him, or if he's talking about work, maybe this person going to give you money so you could find a job, or maybe this person going to give you a new job, any kind, or maybe this Page of Wands and this King of Pentacles, they are two different person try to pursue you here. You got two different suitors here, Pisces. Good. Di sini kartu kelima ada King of Pentacles. Ini adalah klarifikasi dari kartu Page of Wands. Okay, King of Pentacles. Kamu berhubungan sama orang-orang dari elemen tanah seperti Capricorn, Virgo ataupun Taurus, atau hanya energi aja. Mungkin kamu atau orang yang sedang berusaha sama kamu punya sisi punya sesuatu dari ketiga zodiak yang tadi saya sudah sebutkan di birth chart-nya kalian sebagai Sun, Moon, Rising, dan Venus. Okay. King of Pentacles ini adalah orang yang stabil dan dia menurunkan stabilan. Saya akan bilang di sini, Page of Wands ini kamu akan mendengar berita atau kabar atau info tentang seseorang atau tentang sesuatu. Tentang seseorang atau tentang sesuatu. Kabar atau info atau berita yang kamu akan dapatkan ini adalah tentang orang ini. Orang ini yang bisa memberikan kestabilan dalam hidup kamu. Apabila bicara tentang cinta, orang ini bisa memberikan kestabilan terhadap kehidupan percintaan kamu. Tapi kalau bicara tentang pekerjaan, mungkin orang ini akan memberikan kamu uang, so jadi kamu bisa, mungkin kamu bisa cari kerjaan kalau makan belum kerja, atau orang ini menawarkan kerjaan baru buat kamu yang bisa mendatangkan uang yang banyak buat kamu. This person could offer you new job, so from that new job you could earn a lot of money. Atau bisa juga kalau bicara tentang bisnis, orang ini mungkin memberikan kestabilan finansial, mungkin dia memberikan kamu uang atau memberikan pinjaman, memberikan uang secara cuma-cuma atau memberikan pinjaman dalam jumlah besar agar kamu bisa memulai bisnis kamu yang baru. Atau orang ini menawarkan kerjasama bisnis, istilahnya kasarnya dia ngajak kamu, dia kayak ngajak kamu bisnis bareng gitu ya, dan bisnis ini mendatangkan uangnya banyak gitu deh. Atau bisa juga, ini kan ada dua orang berbeda ya, si Page of Wands sama si King of Pentacles, kemungkinan kamu punya dua orang yang ngejar-ngejar kamu, Pisces. Ya begitulah kalau itu bicara cinta ya. If it's talking about love, you got two different suitors who try to pursue you, try to approach you. Okay? Bottom of the deck is Two of Cups. This is a clarification card of
Page of Cups. Okay. Even though this person not mature enough in age or in a character, maybe at first they probably have a crush with you, but not right now. They're ready to make your relationship with them leveling up. They probably going to take this relationship serious. Okay. Sini, bottom of deck ada 2 of cups. Ini adalah klarifikasi dari kartu Page of Cups. Okay, kalau bicara tentang cinta, if it's talking about love, orang ini mungkin menawarkan hatinya. Mungkin awalnya dia cuma sekedar naksir, tapi sekarang dia sudah berubah. Dia lebih pengen mengajak kamu berhubungan serius. Ya, mungkin dia pengen menikahin kamu. Maybe this person is going to marry you. Okay, but if it's talking about business or job, this person offering you something which is a help, yeah, a favor, but even though it's not too much, whatever they offer you is not too much, but still it's a sincere help, and this help could makes you career start to grow. Maybe you will get promotion from this person. Or if it's talking about business, maybe this person help going to leveling up your business. Okay, make your business boom. Make your business going to get viral, so you're going to earn a lot of money from this business. Okay. Or if it's talking about love, like I said earlier, you got 2 suitor, right? No, you got 3 suitor. 3 different suitor try to approach you, try to pursue you. First suitor, King of Pentacles. Second suitor is Page of Wands. Third suitor is Page of Cups. So, congratulations. Okay, di sini bottom of the deck ada 2 of Cups. Ini adalah klarifikasi dari kartu Page of Cups. Okay. Okay, sebentar. Page of Cups ini, gini loh. Mungkin orang ini, kalau bicara tentang cinta ya, mungkin orang ini awalnya hanya naksir kamu. Tapi lama-kelamaan dia serius juga sih. Dia ingin punya hubungan serius dengan kamu. Kemungkinan dia akan menikahi kamu. Ini kalau bicara tentang cinta ya. Tapi kalau bicara tentang pekerjaan ataupun bisnis, orang ini memang memberikan kamu pertolongan. Dan pertolongan, walaupun pertolongannya tidak seberapa jumlahnya, atau tidak seberapa banyaknya, tapi orang ini cukup cukup baik sih, cukup tulus memberikan pertolongan itu. Dan dari pertolongan ini, kemungkinan secara kerjaan mungkin kamu bisa membantu kerjaan kamu, mungkin kamu bisa dipromosikan. Tapi kalau bicara tentang bisnis, mungkin dengan bantuan orang ini, walaupun tidak seberapa, tidak banyak, tapi bantuan orang ini bisa meningkatkan bisnis kamu. Dan akhirnya kalau bisnis kamu meningkat kan, kamu jadi punya banyak uang kan, gitu kan? Ya kalau tentang percintaan, orang ini ya awalnya nggak serius, jadi pengen serius juga sama kamu dan menikahi kamu. Dan bicara tadi ada orang yang ngejar kamu, tadi saya bilang ada 2 orang yang ngejar kamu yang salah. Ternyata ada 3 orang yang berbeda yang ngejar kamu. Pertama, si King of Pentacles ini, yang kedua si Page of Wands ini, dan yang ketiga adalah si Page of Cups ini. Ketiga orang ini akan ngejar kamu. Ya pasti ngejar karena dia suka sama kamu ya. Why they want to pursue you? Because maybe they have a crush on you. They like you. They love you. Okay, Pisces. Okay, guys. I guess that's it for now, Pisces. Thank you for watching my video. Don't forget to like, comment, share, subscribe my channel. See you next reading. Bye. Okay, Pisces. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe channel saya. Sampai ketemu di channel selanjutnya. Dadah.